Hi, welcome back to Mahars Klinik YouTube channel bersama saya Dr. Audrey dan saya Dr. Michelle. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang commonly googled question about comedones. Stay tuned. Oke, jadi kalau komedo di hidung itu biasanya paling sering adalah blackheads. Nah, blackheads ini karena ada penyumpukan dari minyak-minyak dan juga dari debris-debris atau debu yang kemudian teroksidasi menyebabkan warnanya menjadi hitam. Apakah komedo hitam harus dikeluarkan? Jadi sebenarnya komedo hitam itu tidak terlalu mengganggu. Maksudnya tidak akan menyebabkan penyakit apapun seperti jerawat, tapi mengganggu secara estetika. Jadi kalau muncul blackhead ataupun komedo hitam, memang sebaiknya harus dikeluarkan. Karena biasanya komedo-komedo ini yang kalau kita keluarkan bisa menjadi cikal bakal jerawat. Kenapa komedo putih sering muncul? Nah, jadi kalau whiteheads ini biasa kita sebutnya dengan komedo tertutup. Jadi kenapa komedo tertutup? Karena kelenjar minyak kita akan memproduksi minyak. Nah, minyak ini yang seharusnya keluar, dia tersumbat, nggak bisa keluar, sehingga menyebabkan komedonya tertutup. Nah, kenapa bisa tertutup? Karena biasa sel kulit kita ini akan selalu ada turnover atau pergantian sel kulit. Sedangkan kalau pergantiannya tidak teratur, menyebabkan ada penumpukan sel kulit mati yang menyumbat pori-pori sehingga menjadi whiteheads. How long does it take for comedones to go away? It won't go away. Komedo, blackhead maupun whitehead itu tidak akan hilang dengan sendirinya. Karena memang butuh extra treatment ataupun skincare untuk menghilangkan komedo tersebut. Apa perbedaan milia dan komedo putih? Oke, jadi kalau perbedaan milia sama whiteheads, kalau milia itu biasanya pure dari penumpukan sel kulit mati aja. Sedangkan kalau whiteheads itu biasanya ada seperti pusnya juga di dalamnya. Can comedo turns into pimple? Yes, absolutely. Should you squeeze comedo? Jangan asal pencet. Jadi misalkan seperti ada whiteheads itu kan dia masih tertutup. Jadi kita harus buat jalur dulu supaya dia keluarnya bisa semuanya sekaligus. Kok banyak? Gue kira cuma 5. Iya. Ada berapa banyak Hana pertanyaannya? 10. What is inside a closed comedo? Jadi closed comedo itu atau komedo putih yang biasa kita lihat itu berisi campuran dari minyak yang nggak bisa keluar dari pori-pori, kuman dan kotoran-kotoran yang menumpuk. What is the difference between fungal acne and closed comedone? Kalau perbedaan fungal acne sama closed comedones, kalau fungal acne ini dia penyebabnya adalah jamur, sedangkan kalau closed comedones kan tadi adalah penumpukan sel-sel kulit mati dan juga minyak yang overproduction. Dan biasanya dia bisa tumbuh bakteri di sana, bukan jamur. Cara menghilangkan komedo tergantung jenis komedonya. Kalau komedonya warnanya hitam, kita pakai skincare yang mengandung BHA untuk membersihkan pori-porinya supaya komedonya bisa lebih lunak dan keluar. Kalau komedonya yang warna putih, closed comedo, itu kita bisa pakai yang ada AHA-nya untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang di atasnya supaya sebumnya itu bisa keluar. Nah, kalau di rumah jangan coba pencet-pencet sendiri ya. Langsung aja serahkan ke ahlinya untuk dibereskan. Jadi itu jawaban kita mengenai commonly Google question tentang komedo. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!